Pernahkah Anda merasa sendirian, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang memperhatikan? Apakah Anda rindu untuk memiliki komunitas yang membangun? Bergabunglah di dalam Care Group. Care Group adalah komunitas di mana Anda dapat memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling bertumbuh dalam kasih, firman, persekutuan, pelayanan, dan misi bersama. Dalam Care Group, Anda akan memiliki pemimpin Care Group dan Anda akan merasakan pertumbuhan rohani bersama. Mari bergabung dalam Care Group GI Hockingtong, our home to grow as a family in Christ. Hubungi Gembala Lokasi atau PIC Care Group di lokasi GI Hockingtong di mana Anda beribadah. We share, we care, we grow. Kau ingkar.
Selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama berkumpul untuk melakukan persekutuan doa bersama. Mari kita mulai dengan menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa secara pribadi dan masuk dalam doa saat teduh. Mari kita berdoa. Untuk ayat panggilan beribadah hari ini diambil dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Hidup menjadi anak-anak Tuhan tidak selalu lancar, tidak selalu enak. Ada saat-saatnya Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit, rintangan-rintangan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa menetapkan mata kita kepada Tuhan, memfokuskan mata kita pada Tuhan, dan menaruh harapan dan percaya pada Tuhan. Ada satu lagu yang gampang-gampang sulit dinyanyikan. Kalau di cell group sering diomongin tentang ini. Judul lagu ini adalah Ujilah aku Tuhan. Kata-katanya, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Apakah mataku tertuju padamu? Pada saat ini saya mengundang teman-teman sekalian untuk menyanyikan bersama-sama lagu ini. Sambil mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan.
aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang mau berbicara kepada kami semua. Dan kiranya Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kami, membuka mata rohani kami untuk melihat semua kebaikan dan rencana Tuhan yang begitu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh acara pada saat kami duduk dan mendengar. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh beracara, dan kiranya Tuhan juga boleh mengurapi hamba Tuhan yang akan berbicara pada malam ini. Kiranya semua rencana Tuhan yang Tuhan telah tetapkan boleh terjadi pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Bilangan 21 ayat 1 sampai 9. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka, bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian, orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami memasuki bulan November. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, kebaikan-Mu, dan berkat-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh terus berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat belajar cara membatik. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah belajar di sekolah.
Pada awalnya, saya diberi canting yang telah diisi lilin cair. Jadi di depan saya akan ada alat berisi minyak lilin yang selalu menyala. Saya akan menggunakan canting itu untuk mencorakkan kain. Prosesnya harus perlahan, tidak bisa terlalu cepat. Saya harus mencorakkan goresan demi goresan. Nah, setelah saya akhirnya menyelesaikan lukisan itu, saya menunjukkannya kepada guru yang mengajar. Dan saya berpikir bahwa guru akan mengatakan, "Ya, ini lumayan bagus." Tapi guru mengatakan bahwa warnanya tidak cukup dalam dan saya harus ulang lagi dari awal. Oke, jadi saya coba sekali lagi, tetapi warnanya masih tidak cukup dalam. Setelah dua kali, saya sudah tidak mau ulang lagi. Hanya ingin menyerah. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah coba lagi. Seterusnya, guru mengatakan bahwa proses ini membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, hasilnya tidak akan terlihat bagus. Saya akui bahwa saya tidak sabar dengan proses ini karena peralatan depan yang menyala itu lumayan panas dan saya harus ulang lagi dan ulang lagi beberapa kali. Akhirnya hasilnya tetap tidak bagus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan sesuatu hal yang membutuhkan kesabaran, itu bukan hal yang gampang, bukan? Karena pada dasarnya kita bukan orang yang sabar. Di proses tersebut, kita akan menjadi gelisah, cemas, tidak sabar, hanya ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Kitab bilangan yang kita baca hari ini adalah mengenai orang Israel yang berangkat dari Mesir ke Tanah Kanaan. Dalam perjalanannya, mereka menghadapi banyak sekali kesulitan dan tantangan, sehingga mereka sering kecewa, putus asa, tidak sabar, dan sering mengeluh. Karena setelah mereka keluar dari Mesir, mereka hanya ingin melihat bahwa kehidupan mereka akan semakin baik daripada kehidupan mereka di Mesir sebagai budak. Namun mereka melihat bahwa kehidupan mereka justru lebih buruk dari sebelumnya. Mereka tidak sabar menunggu tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak percaya bahwa Kanaan akan lebih baik dari Mesir. Maka mereka terus mengerus, mengeluh, dan bahkan ingin kembali ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita berpikir bahwa jika itu pimpinan Tuhan, pasti semuanya akan lancar dan tidak ada halangan sama sekali. Namun seringkali, Tuhan mengizinkan kita melewati kesulitan dan tantangan. Walaupun kehidupan kita tidak selalu lancar, tetapi bukan berarti tidak ada pimpinan Tuhan. Seringkali melalui kesulitan dan tantangan adalah saat Tuhan menguji iman kita, membentuk karakter kita, supaya kita belajar sabar dan menguji apakah kita benar-benar percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari ayat pertama sampai tiga mengatakan bahwa orang Kanaan datang mau berperang melawan orang Israel, bahkan telah mengangkut beberapa orang tawanan daripada mereka. Orang Israel berdoa agar Tuhan menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan mereka. Dan Tuhan mendengarkan permintaan mereka, sehingga mereka menang atas orang Kanaan. Setelah kejadian ini, bukankah seharusnya orang Israel semakin bersyukur dan semakin bersandar kepada Tuhan? Namun di ayat berikutnya, ayat 4, kita bisa melihat bahwa karena perjalanan mereka sulit dan hati mereka gelisah. Mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan dan mereka melawan Allah dan Musa. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin mereka mengalahkan orang Kanaan. Mereka malah mengeluh. Dan apa yang mereka katakan? Ayat 5, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, kami telah muak." Ini bukan pertama kalinya mereka mengeluh karena makanan. Di pasal 11, mereka juga mengeluh karena tidak ada daging dan hanya ada mana. Sebenarnya Tuhan telah memberi mereka makanan yang cukup dengan memberikan mereka mana. Tetapi mereka malah tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan di antara mereka. Bahkan tidak percaya bahwa Tuhan
akan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Mereka terus-menerus mengeluh dan melawan Tuhan. Sikap dan tindakan mereka berdosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Peristiwa ini juga tercatat di Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Israel tidak hanya mengeluh kepada Tuhan, mereka sebenarnya sedang mencobai Tuhan. Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dengan tiang awan dan api, tetapi mereka malah berkata, "Apakah engkau ingin kami mati di padang gurun?" Perkataan seperti itu mengungkapkan hati mereka yang tidak bersyukur dan menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah orang yang gampang mengeluh. Seringkali Tuhan telah memberi kita banyak sekali berkat, tetapi kita masih belum puas karena kita ingin yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Dan inilah mengapa kita perlu belajar bersyukur. Sebentar lagi kita akan merayakan Thanksgiving yang mengajarkan kita untuk belajar bersyukur. Seringkali kita jarang bersyukur kepada Tuhan karena kita lebih sering mengeluh. Kita lebih cenderung serakah daripada puas dengan apa yang kita miliki. Apalagi ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, hati kita akan sangat gampang kecewa, cemas, putus asa, bahkan marah kepada Tuhan. Emosi negatif ini membuat kita membenci Tuhan, berhenti mempercayai Tuhan, dan mencobai Tuhan seperti orang Israel. Mari kita berdoa agar Tuhan menguatkan hati kita, memandang kepada Tuhan dan berpegang janji Tuhan waktu kita menghadapi kesulitan. Kita bisa kecewa, tetapi kita tidak bisa berhenti percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Meskipun orang Israel menyalahkan Tuhan dan Musa, namun Musa tetap mau berdoa bagi mereka. Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang yang dipagut ular dan yang memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita tahu bahwa mereka yang digigit ular itu pasti akan mati dan tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Karena ular tersebut sangat berbisa, mereka dapat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebabkan kematian. Tidak ada orang yang bisa disembuhkan tanpa belas kasihan Tuhan. Tetapi setelah diserang oleh ular-ular tedung, orang Israel datang ke Musa dan berkata, "Kami telah berdosa terhadap Tuhan." Ketika bangsa Israel mau bertobat, Tuhan menunjukkan belas kasihannya, sehingga mereka bisa memandang ular tembaga dan mereka akan diselamatkan. Tetapi, mereka yang tidak mau memandang kepada ular tembaga tetap pasti akan mati. Kita harus memperhatikan bahwa bukan ular tembaga yang ada kuasa menyembuhkan mereka. Itu hanya sebuah simbol. Sebaliknya, ketika mereka memandang ke ular tembaga, mereka sebenarnya memandang kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kekuatan penyembuhan ini tidak datang dari ular tembaga, tetapi datang dari Tuhan. Peristiwa ini juga tercatat dalam Perjanjian Baru di Kitab Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat 16 adalah ayat yang kita paling familiar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan hari ini dari Kitab Bilangan bukan hanya menunjukkan kepada kita bahwa orang Israel dihukum karena mereka mengeluh dan melawan Tuhan. Tetapi di Injil Yohanes pasal 3, kita juga bisa melihat bahwa peristiwa ini sebenarnya menunjuk pada penebusan Yesus Kristus.
Apa hubungan antara peristiwa ini dan penebusan Yesus? Pertama, siapapun yang digigit ular pasti akan mati karena keracunan dan tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Sama seperti manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dan siapapun yang jatuh ke dalam dosa akan mengalami murka Tuhan dan harus mati. Dan itu adalah kematian yang kekal. Kita tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun. Kedua adalah bagi orang Israel yang digigit ular, Tuhan menyiapkan jalan bagi mereka untuk disembuhkan. Hanya ada satu cara, yaitu memandang kepada ular tembaga. Jika mereka tidak mau memandang kepada ular tembaga, mereka tidak dapat disembuhkan. Ular tembaga itu ditaruh tinggi sehingga semua orang Israel dapat melihatnya. Sama seperti Yesus Kristus yang ditinggikan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, manusia di seluruh dunia telah berdosa, dan hasilnya adalah kematian. Hanya ada satu cara untuk ditebus dan diselamatkan, yaitu dengan memandang dan percaya kepada Yesus Kristus. Yesus adalah perantara kita, dan hanya melalui Dia kita dapat diselamatkan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan telah menyiapkan jalan keselamatan bagi kita. Tetapi, jika kita tidak mau memandang dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih dalam dosa. Namun, siapapun yang mau memandang dan percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita memandang Tuhan dengan iman. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan mengampuni kita, agar kita tidak binasa selamanya. Ini adalah kabar baik Injil, dan ini adalah karya penebusan Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah. Ini adalah kasih Bapa kita yang memberikan kepada kita anaknya yang tunggal yang ada di pangkuannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasihnya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasihmu yang besar yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Bantu kami untuk selalu hitung berkatmu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang sering mengeluh dan menyalahkan Tuhan, tetapi kami bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengarkan firmanmu, dan penuhilah hati kami dengan firmanmu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita, saya mengundang teman-teman untuk menyanyikan satu lagu. Judulnya Nama Yesus. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Dengan nama Yesus, Ia memulihkanku. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku pengharapan dan aku akan menang bersamamu Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama di bahasa Indonesianya dan kita akan lanjutkan dengan bahasa Inggrisnya yang kedua. Harapan
It gives me hope and strength. With you, Lord, I will win and overcome. The name of Jesus, it restores. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Mari Saudara kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dari awal tahun sampai pada bulan November ini. Bukankah itu adalah semua karena Tuhan yang ada menyertai kita, Tuhan yang setia dan selalu menyediakan. Di dalam masa sulit, di dalam mungkin perekonomian begitu sulit, melewati sulitnya COVID dan juga hal lainnya, kita merasakan ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Mari Saudara dengan penuh syukur kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, Engkau yang selalu setia dan Engkau yang ada dan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang begitu setia, adil, dan juga penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Dan sungguh ya Tuhan, kami rasakan itu semua di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memuji-Mu oleh karena karya-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah boleh menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau juga menyertai keluarga kami dan juga setiap anggota keluarga kami yang mungkin ada juga yang bergumul, yang ada mengalami kesulitan, Engkau ada dan hadir. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dan kami mau memanjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan agar sungguh Tuhan boleh menjamah mereka, memberikan kekuatan, memulihkan sakit penyakitnya. Mungkin jika ada saudara yang tahu dia sedang terbaring sakit, mungkin sedang bergumul pada saat ini, kita doakan Tuhan boleh menolong mereka. Saudara, kita juga mau berdoa bagi mereka yang menjaga juga. Yang tidak mudah, saudara, bagi mereka yang harus menjaga, merawat seseorang yang sedang sakit, saudara. Kita doakan terus Tuhan boleh memberikan ekstra kekuatan bagi mereka, Tuhan boleh menolong mereka. Doakan agar mereka, jemaat Tuhan, terus boleh diberikan iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh di dalam tangan Tuhan. Pada saat ini mungkin ada juga yang sedang sakit ya Tuhan, yang sedang bergumul di dalam kesehatan, yang perlu harus treatment ke dokter, harus mungkin ada yang mau dioperasi, atau mungkin harus makan obat-obatan. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, bagi anggota keluarga dari jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul sakit. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, memulihkan ya Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kau boleh menolong mereka ya Tuhan. Dan kami mau berdoa juga mengingat bagi mereka yang harus menjaga. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Tengah kelemahan mungkin mereka mengalami kesulitan juga ya Tuhan. Engkau boleh menghibur, Engkau boleh memberikan sukacita, dan Engkau senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga agar sungguh iman mereka tetap teguh, bersumber kepada Engkau sebagai sumber pengharapan, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Dan mereka memiliki hati yang senantiasa bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mau serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita mau berdoa untuk setiap care group yang ada. Kita doakan untuk setiap care group
yang ada di gereja kita dapat bertumbuh. Saudara, ada care group dari yang married couple, ada juga yang lansia, ada juga yang profesional. Banyak sekali saudara care group kita di dalam gereja kita ini. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh memberikan pertumbuhan bagi setiap anggota care group ini. Saudara, kita juga doakan bagi para pemimpin yang disebut sebagai host atau juga co-host, saudara, diberikan terus kesetiaan, diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mereka mempersiapkan bahan, di dalam mereka memimpin. Mari saudara kita doakan untuk care group di gereja kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur ada satu komunitas di mana kami sebagai gereja dapat bertumbuh dan boleh saling menguatkan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap care group yang ada di dalam gereja ini, ya Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang sudah senior, kami mau berdoa, Tuhan, Kau boleh memberkati, ya Tuhan, memakai segala alat yang ada seperti Zoom, online, ya Tuhan, tetap mereka boleh bertumbuh, saling menguatkan. Ya Tuhan, Kau boleh memberkati juga untuk para pemimpin, para host dan juga co-host yang telah Kau panggil untuk memimpin mereka di dalam pelayanan ini. Kau boleh menolong Tuhan, diberikan mereka kesetiaan di dalam mereka melayani, dan juga hikmat, kebijaksanaan ketika mereka memimpin, ketika mereka memimpin care group, ya Tuhan. Kau berkati setiap care group yang ada di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita doakan untuk para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Doakan untuk penginjil Esther, doakan juga untuk Reverend Andy Pierce, doakan untuk guru sekolah minggu. Di dalam persiapan firman Tuhan mereka, Tuhan boleh menolong dalam segala persiapannya. Saudara, kita doakan terus untuk pertumbuhan jemaat. Kita bersyukur jemaat setiap beberapa minggu ini jemaat banyak yang mulai hadir secara in person. Kita doakan terus jemaat boleh ada pertumbuhan secara kualitas dan juga kuantitas. Khususnya bagi jemaat kita yang ada di Indonesia, jemaat juga yang bahasa Inggris, dan juga saudara untuk Sunday School juga. Mari saudara kita doakan akan hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu dan kami mau serahkan setiap mereka yang melayani. Kami mau doakan untuk para hamba-hamba Tuhan, ya Tuhan, di dalam mereka mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan, Kau boleh sendiri yang boleh memakai hamba-Mu di dalam segala persiapan yang ada. Doakan untuk penginjil Esther, doakan untuk Reverend Andy Pierce, dan juga untuk guru sekolah minggu yang mengajar. Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh menolong dalam segala persiapan mereka, agar sungguh Kau boleh memberkati hamba-Mu ini. Doakan untuk setiap kesehatan mereka, Kau terus boleh menjaga juga. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pertumbuhan jemaat yang ada di dalam ICLA. Kami mau berdoa, Tuhan, Kau boleh memberkati setiap jemaat-Mu agar diberikan pertumbuhan secara kualitas yang baik, pertumbuhan iman yang baik. Mereka boleh semakin dewasa di dalam secara spiritual, secara iman. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan juga secara kualitas juga, ya Tuhan, Kau boleh memberkati, ya Tuhan, sehingga banyak jemaat boleh datang kepada-Mu, ya Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan gereja semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa doa syafaat untuk negara Amerika yang pada saat ini ada midterm election, saudara. Saudara, kita doakan untuk mereka yang terpilih, ya khususnya untuk gubernur, ya mayor, judge, official, mereka yang terpilih, saudara, kita doakan sungguh mereka mau boleh memiliki hati bijaksana, takutkan Tuhan di dalam melayani rakyat dan juga boleh berdampak baik kepada rakyat. Saudara, kita doakan akan hal ini, pasti tentu saja akan ada banyak efek yang akan terjadi, keputusan-keputusan atau mungkin kebijakan yang akan diambil setelah mereka terpilih, saudara. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, para-para pemimpin yang telah Tuhan pilih dan Tuhan manggil. Mari kita doakan. Tuhan, kami mau serahkan untuk midterm election yang jadi di Amerika pada saat ini, Kau terus boleh memberkati, ya Tuhan, bagi mereka yang akan terpilih, ya Tuhan, yang terpilih untuk menjadi para pemimpin, khususnya bagi gubernur, untuk mayor, untuk para hakim, dan juga beberapa official yang akan menjadi melayani di dalam negara ini. Tuhan, Kau boleh memilih mereka, ya Tuhan, Kau telah memilih mereka, dan Kau boleh memberkati, Tuhan, di dalam setiap proses ini. Dan juga kami mau berdoa untuk masa depan bagi negara ini, ya Tuhan, yang mungkin ada banyak sekali bergumul akan banyak hal. Tuhan, Kau boleh memakai mereka, ya Tuhan, untuk boleh menjadi alat-Mu untuk negara ini.
Kau boleh memberikan hati yang terus mau takut akan Tuhan, dan mereka memiliki hati yang bijaksana di dalam melayani rakyat. Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk setiap state dan setiap city yang ada ya Tuhan di negara ini. Tuhan, kau boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita terus doakan untuk Amerika, kita doakan untuk perekonomian, kita doakan untuk situasi politik yang ada, yang akan datang, kiranya Tuhan terus boleh menolong campur tangan. Saudara, kita terus doakan untuk para pemimpin yang ada pada saat ini, doakan untuk para untuk presiden, untuk wakil presiden, untuk semuanya nanti dalam masa transisi ini ke depannya. Kita doakan Tuhan boleh menolong, campur tangan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Kita terus doakan untuk Amerika. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, campur tangan ya Tuhan, untuk di dalam perekonomian atau situasi politik yang ada pada saat ini, agar sungguh kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan. Mungkin gas atau inflasi yang pada saat ini sangat mempengaruhi rakyat, Tuhan, kiranya kau boleh menolong, campur tangan. Boleh mencukupkan semua kebutuhan rakyat, khususnya bagi kami yang ada di California ini ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kau boleh menolong. Tuhan, kami terus mau berdoa bagi para pemimpin, presiden, wakil presiden, dan juga semua jajaran pemerintahan. Kami mau berserahkan ya Tuhan negara ini dalam tangan Tuhan. Kau boleh memberikan terus mereka hikmat bijaksana di dalam mereka mengambil keputusan. Kau boleh sertai mereka, memberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan kami mau serahkan negara di mana kami tinggal pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk pribadi, doa pribadi. Mungkin kita doakan untuk iman kita, saudara. Kita tetap teguh di tengah mungkin adanya pergumulan pribadi. Mungkin saudara ada tantangan, ada kesulitan. Tantangan di dalam keluarga, tantangan di dalam relasi, tantangan di dalam kesehatan. Saudara, mari kita membawanya semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, semua kekhawatiran kami, segala mungkin ketakutan kami. Kami mau, ya Tuhan, percaya kepada Engkau, melihat kepada Engkau, Yesus yang sebagai satu-satunya pengharapan kami yang teguh. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita mulai berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutupan untuk persekutuan doa malam ini, saya undang teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu lagu sebagai penyataan iman kita yang mengatakan semua yang terjadi di dalam hidup kita adalah baik karena kita tahu Tuhan selalu berserta kita. Tuhan ajarkan kami semua untuk menyadari kalau Kau selalu sertaku dan beri hatiku selalu untuk bersyukur padamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa
kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Mari saudara kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari saudara kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik saudara, hanya tinggal 2 minggu lagi, tanpa terasa kita akan merayakan Thanksgiving bersama. Saudara, pada saat ini ada kesempatan bagi kita untuk dapat merayakan Thanksgiving di dalam keluarga saudara, sesama saudara seiman. Saudara, mari kita datang dalam acara Be Thankful, ya, Thanksgiving Gathering gereja kita ACLA, pada hari Sabtu, tanggal 26 November. Saudara, mari kita daftar, saudara ikut. Saudara, ada banyak acara, saudara, yang dapat kita hadiri. Kita akan ada sama-sama beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Saudara juga nanti akan ada kesaksian-kesaksian yang dibagikan. Saudara juga nantinya ada juga games, gathering, dan juga ada lunch. Saudara ada makanan, kita sama-sama lunch bersama. Saudara di satu tempat, Marina Park, ya, di Newport Beach. Bagi saudara yang mungkin khawatir, mungkin bingung transportasinya bagaimana, saudara dapat kontak ya kepada mungkin Daisy atau mungkin saya. Karena nanti akan diatur pengaturan untuk carpoolnya, saudara ya. Saudara dapat hadir ya, dan juga saudara daftar pada minggu ini, saudara, atau saudara bisa langsung kontak kepada Ibu Desi.
Baik, saudara, sekian kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan boleh memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Apakah Anda merasa sendirian, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang memperhatikan? Apakah Anda rindu untuk memiliki komunitas yang membangun? Bergabunglah di dalam Care Group. Care Group adalah komunitas di mana Anda dapat memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling bertumbuh dalam kasih, firman, persekutuan, pelayanan, dan misi bersama. Dalam Care Group, Anda akan memiliki pemimpin Care Group dan Anda akan merasakan pertumbuhan rohani bersama. Mari bergabung dalam Care Group GI Hockington, our home to grow as a family in Christ. Hubungi Gembala Lokasi atau PIC Care Group di lokasi GI Hockington di mana Anda beribadah. We share, we care, we grow.